Eh bangun eh. Ke sebelah jam. Ini hari ketujuh. Jam sekarang pukul 10.33. Kita akan check out pukul 11. Jadi hari ini kita orang tak tahu lagi nak mana, tapi yang pasti pas keluar ni kita nak cari masjid lah, nak solat Jumaat. Jadi ni semua sidai tak cuci berapa hari je cuci. Jadi kita akan bergerak lah, setengah jam lagi. Kita orang nak kemas-kemas dulu. Okey, untuk hari ketujuh kita akan bermula untuk hari ni. Okey. Kita orang dah nak keluar dah. Jadi semua dah kemas. Okey. Jadi okey. Tak ada lagi, tak ada barang, mana-mana. Okey, kita jalan. Kita akan mulakan hari ketujuh untuk hari ni. Pergi masjid. Masjid terapung di atas air. Tengok ada pelancong. Ni pelancong. Ni pelancong. Pasal tak parking ni, double tu. Kereta terlalu banyak parking tepi-tepi ni. Untuk ke masjid ni. Kita nak solat sini, solat Jumaat sini. Tapi kita boleh tengok lah parking sepanjang jalan ni. Pelancong pun ada dekat sini. Boleh tengok ah, ramai pelancong nak ambil gambar ah, masjid ni. Ada ni masjid terapung. Orang Korea, orang ramai orang Korea. Ni Korea. Tu pun tengok Korea. Ni pelancong ni, semua pelancong. Kalau nak parking dalam ni memang susah nak dapat. Yang luar tu pun penuh. Betah lagi dalam ni. Itu masjid yang kita nak pergi ni. Ni ada tempat minum macam belakang ni. Ni pun boleh nak beli barang, boleh lah ke sini. Dia punya songkok. Pilih tinggal sini. Tak, sebab orang datang. Dia jual ni pun. Ni ya, masjid terapung. Few minutes later. Kita baru selesai solat Jumaat, jadi kita nak terus ke perjalanan kita ke Kundasang. Kita ke Kundasang. Kat sini ada gerai makan juga. Tu memang banyak kenderaan. Banyak gerai makan. Jom saya sampai depan sini. Jauh lah. Ni lah kena ada. Ramai. Pelancong pun ramai juga. Ambil gambar. Ni kena masjid. Di luar masjid. Ramai ya pelancong dari Korea yang datang Sabah ni. Jadi sekarang ni kita nak bergerak ke Kundasang lah. Tengok, kita akan singgah-singgah lah. Tengok pelancong dari mana, macam Korea lah.
Tapi kebanyakan pelancong ni Korea lah. Ramai orang Korea. Korea. Kebanyakan memang orang Korea lah datang sebab. Iya. Tengok tu pun orang Korea. Tengok orang Korea. Kita akan ke sini, Wan Borneo. Okey, kita jalan-jalan di Wan Borneo. Bagaimana keadaan Wan Borneo? Kita berada di tingkat 3. Bawah tu ada lagi. Banyak barang. RM4 sekali main. Dia punya peluru. Dia tai dia mak yang tu. Tu yang ni RM4 sekali. Okey, boleh tembak sudah. Gagailah. Satu. First blow ya. Lampu dalam belon. Wah. Ya. Sekali. Dua kali tembak lagi. Okey. Sama 8. Oh, si belok ketuk ni. Ketuk ya. Tengah. Oh, habis. Ni sebab hati lah. Kita try sekali lagi. Saya ambil 5, dia ambil 5. Okey. Okay, dia dapat 5. Saya ambil 1. Saya ambil 1. Aduh. Ambil. Ambil. Dari mana? Ini ya? Macam senapang betul dari sini. Kalau di atas, jangan. Okay. Satu lagi. Dah habis. Okay, kita teruskan. Ini Raja Wan Borneo. Baju dia sama ya. Ni masalah dia ni. Kuada dia. Jadi harga dia RM38. Yang awak beli kat masa malam 20 je. Dia memang tak puas hati. Saya tak puas hati main tadi. Lapan tak betul 3 kali main 8. Kalau ini tempat kurang. Kedinya, dia minta kurang dalam satu mall. 35. Dia cakap kurang. Boleh kurang ke? Boleh kurang ke satu? Boleh. Ini boleh kurang. Apa? 35. 35. Berapa? 38. Tu, kayaknya. 25. Baiklah. Only miss the sun. Wah, tapi. Memang kata aku nama dah dapat belum? 65 ni belum. Okey, kita terus ke depan. Banyak lagi kedai depan.
Moi ni moi. Aduh. Boleh. Ini main nak buat ni main. Tapi saya tengok dari sini main. Dia ada. Ah. Ah. Dia apa lah? Ai. Kamu dah dapat tak dia? Macam mana tu wei? Oh dia. Oh, kamu punya dekat ini. Kamu main. Tengoklah kamu. Patutlah kamu cuba kali-kali. Hai, rupanya dia punya owner wei main. Tengoklah dia pakai siapa. Ni tengok ni. Betul bang kalau ini. 230. Ni 3 helai 10. Bundle. Yeah. 3 helai 10. Bagai ni. Jin 118 230. Dia tadi tembak oleh budak ni. Kena serang sekarang ni, kena serang. Ya, habis peluru. Oh, peluru dah habis lah. Dia dah tak selesai lah owner tempat ni, sebab terlalu besar. Jadi telah keluar lah, kita nak makan di luar je lah. Ok, kita bergerak mana? Kita akan ke Kundasang. Kita on the way ke Kundasang, tapi kita akan singgah lah nanti. Jadi sini, One Borneo, kita tak habis nak jalan-jalan sebab terlalu besar, penat lah. Jadi kita terus ke on the way ke Kundasang. Jom. Kita baru sampai di Tapal Ruli. Tu jambatan gantung Tapal Ruli. Tengok ada jambatan gantung Tapal Ruli. Ah, ini. Kita nak singgah. Tengok jambatan Tapal Ruli. Okey, kita dah sampai di Tapal Ruli sebelum kita di Kundasang. Kita nak jalan-jalan di tempat dulu. Pasal tu. Jadi kita nak cari parking jap.